Saya minta setibanya di toli-toli tampilkan kerapian. Tidak ada yang kesana kemari. Ikuti aturan yang ada di toli-toli. Di sana kamu tidak ikut. Tangan dan kaki tinggi. Jadi ikuti aturan di sana. Pak Hari kalian akan mengambil toli. Untuk pembenahan semua data-data. Sebentar kalian sampai di sana langsung diambil sama orang stafnya. 2000 lebih hari rata kami. Ini 46, 50. Saya tidak 40 dengan orang. Yang ada dengan tidak jelas saya laporkan di sini. Yang nyata. Cuma itu keterangan sama. Dalam rangka pemberangkatan ke Kodim. Satu penekanan dari kami, khususnya untuk wilayah Buol. Yang pertama, jaga kekompakan sama-sama dari Buol. Jelas? Jelas! Apa saya bilang tadi? Jaga kekompakan sama-sama dari Buol, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu nanti di Kodim masih ditampung selama 4 hari. Selama 4 hari kamu ditampung di Kodim, besok insya Allah kamu diambil pengarahan oleh Komandan Kodim. Itu yang kedua. Yang ketiga, namanya orang banyak, kadang kita punya rasa ingin memiliki punya hak orang. Tahu dengan kalimat itu? Tahu. Saya mengharapkan jangan coba-coba. Jangan mencoba-coba merasa ingin memiliki hak orang. Mungkin HP teman disimpan di atas meja. Nggak lihat orang, oh udah masuk Papoji. Gitu? Siap. Itu tidak dibolehkan. Jelas? Jelas!
kemungkinan kamu memiliki punya orang lain. Kemudian antara teman saling mengingatkan kalau ada yang teman sakit jangan dibiarkan dia sakit. Karena mulai sekarang kamu dipupuk. Tentara itu satu badan, ibarat kaki sakit semua badan sakit. Jelas? Jelas. Itu jiwanya tentara. Kaki sakit pasti kepala saya sakit. Jadi bukan hanya kaki yang merasa sakit, semua badan merasa sakit. Itulah jiwanya tentara. Oleh karena itu, saya selaku Dandramil, selaku pelaksana harian Perwira Penghubung, sangat mengharapkan jaga kekompakan, kalau ada yang teman sakit, keperhatikan. Karena itulah saudaramu. Jelas? Jelas! Karena sudah itu saudaramu. Tidak mungkin kakekmu, nenekmu yang jauh di Buol datang membantu kau. Yang jelasnya pasti teman yang paling terdekat. Jelas? Jelas! Kemudian, yang berikutnya. Selama nanti di Palu, maupun di Toli-Toli, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, karena kamu akan diseleksi. Mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani, psikotes, kemudian mungkin kokodam. Jaga kesehatan. Tidak ada yang merokok. Jelas? Jelas! Tidak ada yang merokok. Kalau mungkin ada yang selama ini mungkin merokok, pada saat kamu seleksi kesehatan besok pemanya pemeriksaan air seni, kencing, pagi-pagi atau sorenya, kau beli kelapa muda, kemudian malamnya setelah kau kencing, kau minum kelapa muda. Besok pagi kau pengambilan air kencing, air seni itu bersih. Jelas? Siap, jelas! Saya ulangi, andai kata besok, kamu pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan air kencing, sorenya kalau kau ada uang beli kelapa muda satu. Kemudian kau kencing dulu. Setelah kau kencing, kau minum air kelapa muda. Besok pada saat kau seleksi kesehatan, pengambilan air seni air kencing itu jernih, bisa diminum. Ya? Kemudian yang perokok ini, kalau mungkin kau perokok. Jadi susunya diminum. Jadi diminum susunya, jangan pakai air. Langsung minum. Itu pada saat rongseng dada tidak kelihatan. Kegiatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang lain? Siap hafal. Hafal. Kemudian, kalau kamu ditanya. 3. Silakan ambil barangmu pelan-pelan. Ujung-ujung diam. Jangan bergerak.